Oke, kita uluk-uluk dulu bumbunya ya teman-teman. Ini ada cabai, bawang merah, bawang putih. Kita kerus dulu. Kita mau, hari ini kita mau masak nasi goreng. Karena cuaca hujan, kita nggak bisa keluar, kita mending bikin nasi goreng aja. Oke. Kita nyalain dulu bumbunya. Ini kita langsung tuangin minyak. Minyaknya udah panas, kita langsung cepat telurnya. Kita pakai 2 telur ya. Setelah itu kita kocok telurnya biar hancur sampai merata begini. Oke, kalau ini udah matang, kita langsung masukin bumbunya. Ini bumbu ulek ya, racikan sendiri buat tambahan pedas. Ya, oseng-oseng terus sampai matang bumbunya, biar nggak gosong kita harus gosong-oseng terus. Oke, ini sekarang kita mau masukin bumbu raciknya. Ini spesial, ini katanya yang paling enak. Oseng, tunggu sampai bumbunya meresap. Kita lanjut ke nasinya untuk beras. Wah, sakit. Ini pelan-pelan. Kita betul-betul nih, kita pakai centong. Lebih gampang dan lebih mudah. Wah, ini mah ala restoran. Oke, kita tambahin kecap secukupnya aja ya, sesuai selera lah untuk kalau untuk masalah kecap. Matang sebenarnya sih, tuh udah merata bumbu dan kadu udah kita isipin, rasanya mantap. Oke, masuk juga kalau pengen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kita lanjut sesi makannya tadi yang kita bikin nasi goreng. Ini hasilnya, aku cobain dulu nasi gorengnya. Oke, kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mari madang nasi goreng. Enak. Kayak restoran kalah ini. Seperti yang di pedagang kaki lima malah lebih enak. Enak. Sampai gosong. Enak banget. Bukan telur ya, tempe. Apa dipegang? Ya. Sudah meriah, kenyang, enak, mantap, puas. Bukan bahan kerbok. Kelopok. Pol. Ya, sampai kelap. Udah mau habis aja. Mau habis. Tapi enaknya sampai kelap. Alam apa kok? Alam. Alhamdulillah. Enak banget. Oke teman-teman, kita sudahi dulu video kali ini. Ini nasi gorengnya sangat perfect, enak.
dan wajib kamu coba ya buat anak-anak kos. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.